Cerita pasal mi segera ni kan. Dulu orang ingat tak Cedot ada jual mi. Eh, bukan Cedot, Cikidot. Cikidot ada jual mi segera dia tu kan. Mi segera Cikidot tu lah. Yo, assalamualaikum guys. Terima kasih kerana dah keluar dan welcome back to my channel. Tafik di TV yang cuba korang tila tentu. Okay, hari ni aku nak. Dah lama aku rasa aku macam tak makan mi. Hari ni aku nak makan mi goreng daripada Ibu Mi Perisa Sambal Udang. Ha. Mi ni aku tak pernah makan tu. Tapi sebelum aku review apa-apa, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Macam biasa, kalau aku makan mi ni, aku akan makan dengan telur. Apa nama kan? Telur separuh masak. Tapi kali ni, aku tak nak. Orang kata kena rasa dulu sebelum taruh telur. Sebab nanti rasanya hilang. So, kalau korang perasan dekat mi ni ada serbuk-serbuk lada lah. So, dia mungkin nak pedas. Pedas. Sama udang. Dia sedap. Pedas dia sedap. Cuma aku rasa macam original dia pula yang lagi sedap. Tapi tak apa. Kita try dengan telur. Ini telur separuh masak geng. Korang tak cari, korang tengok ni. Nanti deh. Oh, tu deh. Nampak. Nampak tak? Orang kata kena goncang dulu. Nanti kalau aku tak nak goncang, sebab kalau goncang nanti telur kuning dia kalau aku goncang nanti telur kuning dengan telur putih jadi sebati, dia jadi macam telur dadar pula. Faham tak? Sebab tu aku tak suka goncang telur. Orang suruh goncang telur cakap suruh apa? Suruh bezakan mana temelang dengan mana. Okey kan? Lagi telurnya semua ke belakang pula. Macam biasa nak nampak lagi gempak, so kita makan pakai chopstick. Ya, bunyi kita. Dia rasa pedas-pedas je, bawa macam bawang-bawang ke, sebut-sebut bawang tu kurang. Lepas tu dia ada kicap, minyak, dia tak ada sos tau. Kicap, minyak, serbuk bubu dia dengan serbuk cili. Ha, dia tak ada sos. Biasanya kan ada sos kan? Ini tak ada. Yang boleh gol-gol macam ini untuk peminat telur je eh. Yang tak minat telur macam isteri aku, ha, memang jangan, nanti dia muntah. Padu. Allah. Habis. Nampak tu? Tu tekan kat tangan.
Dia tahu badan macam raksasa, tekan kuat-kuat. Labur lah. Cerita pasal mie segera ni kan, dulu korang ingat tak Cedot ada jual mie, bukan Cedot, Cikidot. Cikidot ada jual mie segera dia tu kan, mie segera Cikidot tu lah. Aku beli dengan si aku, nak buat mobang lah kononnya. Tapi tak tahulah, atas ketololan kami, atas kebegoan kami, kami baca dia punya belakang tu and kami kurang faham and masak je lah macam biasa, masak berkuah. Ayah masak berkuah. Lepas tu rasa dia agak aneh juga tau. Rupa-rupanya mie tu kena masak goreng, bukannya masak berkuah. Kita orang main bedal dia berkuah. Tu makan tu rasa macam, ish, kenapa rasa macam ni, kenapa rasa macam ni, rasa macam pelik lah. Rupanya kena go lagi. Tapi aku tak post lah video tu. Ada lagi, tapi footage ni ada lagi. Masa tu aku belum pindah rumah lagi, duduk mamak aku je rasanya. Rasanya lah. Entahlah. Nak kena tanya si aku sebab aku ni pelupa. Nak sangat pakai toast. Kan lambat. Rasa dua garfu kan cepat. Apa segala mie goreng. Kalau makan dengan telur sebelum masaknya ni, tiada lawan lah. Oh ya, alhamdulillah. Sedap makan dengan telur. Sedap makan macam tu juga. Sedap. Cuma dia pedas dan tak ada rasa bawang. Aku lebih suka dia bawang-bawang kalau ada rasa udang-udang. Dia kata mie udang. Aku tak ada rasa langsung. Tapi biasalah, segera memang macam tu. Kalau rasa udang, mahal lah. Pergi dia, betul tak? So ya, sampai sini sajalah video saya pada hari ini. Saya nak cakap ribuan terima kasih mana yang dalam video saya dua awal video sampai sekarang. Mana yang tengok video masa video spesial saya nak cakap ribuan terima kasih sangat. Yang boleh tekan button subscribe, kemudian tekan button subscribe. Sekarang bantu saya naikkan channel ini. InsyaAllah akan ada banyak lagi video baru spesial yang kau post. InsyaAllah saya sampai sini sajalah video saya pada hari ini. Nama saya Taufik Adi. Saya minta izin menggunakan diri. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum.